ada sajadah panjang terbentang dari kaki buaya sampai ke tepi kuburan hamba. Kuburan hamba bila mati ada sajadah panjang terbentang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Revi. Kali ini di episode 3 saya akan membahas yang benar-benar beda, yang magnificent, yang benar-benar unik, benar-benar beda dari channel yang lain. Karena ini adalah Ekomando Channel. Oke, sebelum saya mulai, saya bakalan membahas tentang ekonomi politik Indonesia saat ini. Boong deh. Saya akan membahas menu buka puasa kalian yang paling unik, yang paling enak itu apa? Beda daripada makanan tetangga lain. Kalau saya biasanya nih ya, saya tuh buka puasanya selain sama gorengan, kolak, selain es buah, ibu saya biasanya menyediakan jadi kayak cendol itu dicampur sama labu, dicampur sama jadi singkong direbus gitu, dipotong-potong kecil-kecil jadi kayak dikasih gula gitu, terus dicampur sama pacar Cina. Itu enak banget, tapi kok ada yang aneh ya? Kenapa ya? Bukan aneh sih, unik aja gitu. Kenapa sih namanya pacar Cina gitu? Sampai sekarang misteri ini belum terpecahkan. Ah, masa? Saya masih bertanya-tanya kenapa dinamain pacar Cina ya? Kenapa nggak pacar Jepang? Coba yang tahu alasannya kenapa namanya pacar Cina bisa tulis di kolom komentar. Oke? Oke. Sama satu lagi, biasanya menu buka puasa gue tuh ibu gue tuh biasa masakin pancake. Wow. Tapi pancake-nya tuh bukan pancake yang kayak di mall, yang di restoran mahal tuh, enggak. Pancake-nya simple banget. Resepnya tuh cuman pakai terigu, susu, telur. Udah habis itu digoreng gitu kan. Di frying pan. Habis itu toppingnya itu pakai gula merah yang dicairin sama daun pandan. Biar gula merahnya tuh wangi, enak. Terus apalagi coba menu buka puasa kalian yang beda? Kalau gorengan mah biasa, semua orang juga menu gorengan mah ada di rumah. Apa menu buka puasa kalian yang paling beda? Yang beda daripada yang lain? Oke, gue pengen tahu semua menu kalian. Kalau gue tadi kan ada kue cucur, ada pacar Cina, ada pancake. Kalau kalian apa yang paling beda? Tulis aja di kolom komentar. Oke. Di bulan puasa ini semoga kita akan selalu menjadi hambanya yang benar-benar menjalankan bulan puasa secara sempurna. Jadi bukan hanya menahan lapar, dahaga, haus, tapi kita juga mendapatkan keutamaan di bulan puasa. Karena ketika bulan puasa ini, semua amal ibadah itu dilipat gandakan dari biasanya. Oke, lanjut lagi. Kali ini gue bakalan, ya seperti biasa, bagi-bagi rezeki lagi. Tapi pertanyaannya selalu beda di tiap episode. Dan pertanyaannya ya selalu 3. Total hadiahnya juga 1 juta untuk 5 orang pemenang. Jadi sayang banget kalau nggak ikut. 200 ribu lumayan banget buat kalian menu buka puasa. Buat ngasih orang tua juga, ya kan? Caranya gampang banget. Yang sebelum-sebelumnya yang udah gue kasih tahu, gue bakalan ngasih tahu lagi. Cara pertama, kalian harus tulis di kolom komentar jawaban serta alasan yang paling unik. Dan cara kedua, kalian juga harus capture bukti bahwa kalian sudah menjadi subscriber Ekomando Channel. Kirimnya ke Instagramnya Ekomando Official. Kirim via DM. Kita lanjut aja ke pertanyaan pertama. Olahraga apa yang bisa membatalkan puasa? A. Panjat tebing. B. Berenang. Panjat tebing. Gue pernah tuh panjat tebing tuh, tapi panjat tebingnya yang ada di ini, di Bandung. Gue pertama kali nyobain panjat tebing, gue memanjat tebing itu dengan susah payah gitu kan. Tapi ternyata gue bisa. Jadi ternyata segala sesuatu kalau dilakukan dengan serius, kita pasti bisa. Walaupun kita mungkin nggak tahu bahwa sebelumnya kita bakalan
bisa ngelakuin hal itu, kita coba, ternyata kita juga bisa. Oke, berenang. Berenang, bisa batalin puasa nggak ya? Kayaknya sih bisa kalau kita berenangnya sambil minum air. Pertanyaan kedua, makanan yang bukan terbuat dari buah tapi dinamain pakai nama buah. A. Kolak biji salak. B. Kolak pisang. Kayaknya sih jawabannya ada di antara salah satu itu. Ya iyalah ya. Yaudah. Ketiga, hewan apa yang terdiri dari satu huruf? A. Ikan. B. Udang. Aduh, gampang banget. Ini gampang banget. Ini mah generasi milenial juga tahu jawabannya ini kayaknya sih. Bukan generasi 90-an aja yang tahu. Ah, masa? Ini jokes paling receh, tapi kalau kalian receh, kalian pasti bisa tahu jawabannya. Ah, masa? Udah tahu jawabannya. Oke, langsung aja jawab 3 pertanyaan tadi. Dan jangan lupa syaratnya cuma 2. Kalian kirim jawabannya. Tulis di kolom komentar YouTube Ekomando Channel beserta alasan yang paling unik, yang paling beda. Syarat kedua, kalian harus subscribe dan kirim bukti subscribe kalian, capture. Kirim via DM ke Instagramnya Ekomando Official. Tanpa kedua syarat itu, jawaban kalian dianggap gugur. Misalkan syarat pertama, kalian cuma jawab aja. Jawaban pertama A, jawaban kedua B, jawaban ketiga C. Itu basi banget, itu gak mau. Pokoknya itu gugur. Atau syarat kedua juga gak dipenuhin. Misalkan kalian gak subscribe, kalian gak cantumin bukti subscribe kalian, kalian gak capture, itu juga dianggap gugur. Hanya 2 syarat itu aja, syarat yang paling gampang. Ya, antara kuis yang lain, tidak dipungut biaya. Gratis, gratis, gratis. Saya akan bagi-bagi hadiah sampai 8 episode mendatang. Jadi kalian harus terus pantengin Ekomando Channel karena nggak ada mudorotnya, yang ada malah keuntungan. Dapat uang, bisa traktir keluarga, bisa traktir teman-teman. Bahkan kalian yang sudah pernah ikutan kuis ini bisa ikutan lagi, bisa menang lagi. Gue juga pengen dong bagi-bagi hadiahnya ke orang-orang yang baru. Jadi jangan yang kemarin-kemarin lagi yang dapet. Kalau bisa yang belum ikutan, ayo ikutan. Ajak keluarga kalian semuanya. Ibu kalian boleh ikutan, ayah kalian boleh ikutan, kakak-kakak, adik-adik, semuanya boleh ikutan. Pokoknya kuis ini tidak dipungut biaya apapun, semuanya gratis. Kalian dapat uang, kalian dapat hiburan, ya kan? Sebelum saya tutup episode kali ini, saya akan membawakan satu buah lagu dari Opik featuring almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Ya Rabbana, Rabbana, Rabbana. Ya Rabbana, Rabbana, Rabbana. Ya Tuhan kami yang menguasai hati kami telah lupa senantiasa bersalah. Jika tanpa ampunanmu, jika tanpa rahmat dan cintamu, sesungguhnya kami adalah orang merugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.